pergolakan ke depan. Oh, cantik peluang untuk Terengganu FC. Oh, satu tindakan yang cukup berjaya menampan betul-betul di depan pintu gol pasukan Perak. Terengganu nampaknya memiliki peluang terbaik di awal perlawanan. Terengganu mengasah. Gerakan ke sebelah tepi. Hantaran cantik, tandukan. Oh, hampir dapat dia melakukan satu glancing header untuk menewaskan penjaga gol Perak. Makan Konate tadi. Faizal di sana. Untuk Faiz Nasir. Terengganu mencari gol pertama, tandukan. Oh, diselamatkan. Oh, cantik hantaran itu. Menjadi tanduk keluar dari kawasan bahaya. Percubaan jarak jauh. Oh, satu clearance yang tidak begitu kemas dan percubaan di pola. Hampir-hampir perhatikan clearance lerit yang dilakukan menuju tepat kepada golet penjuru ini. Satu sepakan yang baik, tandukan melewati palang gol. Kita saksikan bagaimana tandukan yang dilakukan. Topaskan Perak di sana dan curling shot. Baik di sana untuk menghasilkan gol pertama. Umpanan cantik dilakukan gol pasukan Perak. Sekali lagi Faizal Halim. Cuba bergerak ke depan. Faizal masuk berjaya. Peluang untuk pasukan Terengganu FC. Oh, membias. Namun Faizal, kita perhatikan bagaimana lincah beliau masuk dan melakukan satu cutback. Faiz. Peluang di sana. Masih lagi dalam permainan. Chip ke bahagian belakang. Tidak ada pemain Terengganu FC bersedia. Tandukan. Terkena palang gol. Oh, peluang lagi. Dan itu dia gol. Akhirnya Faizal Halim meledak melalui satu sepakan yang meletup gawang gol pasukan Perak FC. Pemain kebangsaan Faizal Halim memberikan gol pertama. Namun sebelum itu, kita melihat tandukan Jordan Mintah. Menyaksikan tandukan beliau terkena palang gol, melantun keluar, diselamatkan oleh Syahrul. Dan di sini Faizal menanti untuk meledak dengan satu sepakan kaki kanan yang kencang. Jadi pasukan Terengganu FC mendahului pasukan Perak FC 1-0 ketika ini. Ini ataupun Leandro. Syahrul, cantik sepakan itu. Oh, sayang. Itu merupakan satu peluang yang terbaik dimiliki oleh pasukan Perak FC setakat ini. Oh, pertemuan dirampas di sana. Peluang untuk pasukan Perak. Bagaimana cantik kawalan itu Leandro. Dan bagaimana peluang. Oh, di bola juga terlepas. Satu gerakan cantik, kuisan ke depan. Jordan Minta. Oh, Ash berjaya sekurang-kurangnya melakukan satu pintasan terakhir untuk menghalang. Jordan Minta meledak melalui satu. Rafi Udin tinggi ke tengah. Terlepas dari tangkapan. Dan bagaimana? Oh, hampir-hampir menewaskan kapten pasukan Syahrul Saad. Oh, lepas hantaran ini. Amirul. Hantaran cantik. Amirul mencari gol lima. Peluang di sana. Bagaimana? Oh, terlepas. Percubaan terus terjadi. Kolimo melebarkan ke sebelah tepi untuk Amirul ketika ini. Bagaimana penyudahan serangan itu? Namun Muhammad Adib Abdul Raub tidak menjadi. Tandukan Sergio dan berlaku. Oh, gelutan di depan pintu gol. Tandukan Sergio Aguero. Tolakan dilakukan di sana. Sentuhan itu mengenai palang gol pasukan Terengganu. Kolimo Dipona dengan di minit-minit akhir. Satu percubaan terus. Mengenai tiang gol.
yang pertama tadi. Dikawal di sana oleh Jordan Minta. Oh, satu percubaan menarik dan itu dia gol. Tidak ada pemain yang mengawal pergerakan Desi Marcel. Dan akhirnya pemain itu memiliki banyak ruang untuk melakukan satu placing ke jaringan kedua di saat-saat terakhir. Dari Desi Marcel, pemain kelahiran Ivory Coast itu. Perhatikan bagaimana dia memiliki banyak ruang dan placing itu tepat. Jadi 2-0 Terengganu FC dilihat sudah pun berada dalam kedudukan yang sangat selesa kerana permainan